Tour of Kemala Belitung 2022 siap digelar pada 17 hingga 18 September dan Yayasan Kemala Bhayangkari menjadi pihak penyelenggara. Tour of Kemala merupakan ajang mempromosikan keindahan alam Indonesia melalui kompetensi bersepeda bertaraf internasional di berbagai kota di Indonesia, merangsang aktivitas perekonomian pelaku UMKM di daerah-daerah, sekaligus menjadi wadah bagi kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini direncanakan akan digelar setahun sekali dan tahun ini Tour of Kemala akan diadakan di Kepulauan Belitung. Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari sekaligus Ketua Pelaksana Tour of Kemala Winnie Agung Budi Martoyo menjelaskan, Belitung dipilih sebagai tempat terselenggaranya ajang perdana kegiatan ini karena Belitung memiliki keindahan wisata yang tidak diragukan lagi, baik keindahan alam maupun fauna. Kegiatan olahraga sepeda ini selain dapat menemukan bibit-bibit atlet muda, juga dapat mendukung perekonomian rakyat khususnya di daerah-daerah di mana lomba digelar. Tahun ini, Tour of Kemala Belitung 2022 diadakan dalam dua kategori, yaitu Bicycle Race 125 km untuk peserta profesional, baik nasional dan internasional, serta Bicycle Tour 56 km yang dapat diikuti peserta non-profesional. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.